Handphonenya Om Andre. Tadi Om Andre sempat mau ngeliatin kita foto, tapi tiba-tiba dia kegeser, sebelahnya ada foto lagi. Kita lihat nih, check it out. Nah, artinya ada hubungan apa Om dengan Bianca juga? Ya ini teman saya mas. Apa? Banyak teman. Dia kan penyanyi. Semua. Jujur, ada hubungan apa dengan Bianca sama April? Teman jadi aja, semuanya teman aja, mas. Hah? Jujur aja Om daripada ketemu kobra lagi. Jujur. Teman aja mas. Teman aja mas. Uya. Saya itu mau pertahankan Carmilla karena saya mau jadikan dia istri saya. Oh. Dia saya sudah tinggal sama saya. Gimana sih? Katanya iya. Anak tadi. Aku udah nggak percaya lagi ya sama Om. Sama kamu juga, gareng beres tau gak? Bener, gak bisa aku percaya. Ya, Neng bener. Eh, mau kemana kamu? Lah, kok kabur Mas Uya? Jaga-jagain, jaga Cidar, takut-takut. Udah, ngapain sih? Gimana, udah selesai aja ya? Jaga-jaga, hey. Aduh, ini jangan sampai. Oke. Hey. Kita hanya teman, Mas. Terus kenapa kalian narik Om ini juga? Kita hanya iya, dari foto itu dua-duanya lagi. Kita hanya teman dan kita... Nah, lu sekongkol berdua kan? Bertiga sekongkol berarti nih Mi ya Mi. Pengen ngerusak hubungan Chris tadi itu, bener gak Mi? Iya. Coba gimana Mi? Kalau menurut saya ya Pak Andre ya. Ya maaf bukan nasehatin, bukan cuma ngingetin. Lah kalau misalnya Pak Andre demen sama Neng yang tadi gak usah ngaku-ngaku itu anak. Sebab kalau anak bos itu sampai kapanpun gak boleh didemenin sama bapak sendiri. Benar, orang anak-anakan tadi iya, Mi. Iya, makanya itu dia gak usah ngaku-ngaku anak begitu. Kalau anak sampai terjadi, mohon maaf. Sampai terjadi didemenin kemudian nikah, itu haramnya seumur-umur. Ya. Bahaya nanti kalau punya anak bagaimana? Nah. Mau manggil bapak engkong, mau manggil engkong bapak, ujung-ujungnya ya, bangkong. Benar. Ya kan, bapak ya engkong. Kalau menurut Umi mah, namanya usia seperti saya dan juga Pak Andre, kalau pengen cari ketenangan banyak jalan menuju Roma. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Umi juga lagi nyari calon kan? Betul. Umi juga lagi nyari calon kan? Cari calon. Oh, iya. Banyak jalan menuju Roma, Mi ya. Bos, jangan suka begitu. Iya. Maksud saya gini loh, bos. Untuk cari ketenangan itu kan banyak jalan, ya kan? Pendekatan diri sama Allah juga itu lebih efektif itu untuk memberikan ketenangan. Betul. Gitu loh. Bro, dengerin tuh kata Umi ya. Oh. Pelajaran di rumah Uya hari ini ya. Dan jangan lupa konser Gigi. Aduh, satu janji malam ini jam berapa? Ya, jam 8:30 malam. Di Trans 7. Ketemu lagi besok jam 4 di rumah Uya. Bye-bye.